Pada tayangan kali ini, kita akan belajar tentang rumus cepat matematika perbandingan senilai, yaitu tentang rumus kali silang. Seperti biasa, masih bersama saya, Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Sintra Java, Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas. Berikut soalnya. Perhatikan soalnya. Untuk membuat 36 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 60 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 80 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? A. 84 pasang, ataukah B. 42 pasang, atau C. 48 pasang, atau yang D. 54 pasang. Oke, langsung kita bahas saja. Di situ ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah pakaian dan hari atau lama membuat pakaian tersebut. Yang pertama, 36 pasang pakaian itu membutuhkan waktu 60 hari. Nah, kalau terdapat waktu 80 hari, berapa pakaian yang bisa dibuat? Ini termasuk perbandingan yang senilai, karena semakin banyak hari yang kita punya, maka semakin banyak pakaian yang kita produksi. Nah, karena senilai, maka kita bisa menggunakan rumus cepat kali silang. Berarti tinggal ini di per, ini sama dengan, ini di per juga. Kita kali silang. Berarti 36 kali 80 sama dengan X ini dibagi dengan 60. Jadi yang satunya kita kali silang, 36 dengan 80-nya kita kali silang, sedangkan X dengan 60-nya kita tukar tempat. Tinggal kita coret, ini juga kita coret. 36 dibagi dengan 6, berapa? 36 dibagi 6 adalah 6. Berarti X-nya adalah 6 kali 8, yaitu 48. Berarti jawabannya adalah 48 pasang.